Kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Feli Menjawab. Kali ini kita menyambung perjalanan kita di Kota Semarang mengunjungi vendor-vendor perlengkapan perkawinan yang paling top di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Dan salah satunya yang tidak boleh terlewat adalah Susan Bridal, ya. Nah, ini adalah sejarah panjang dan luar biasa. Selain apa, di sini ada bridal salon, spa, dan yang luar biasa, Susan Group juga memiliki sebuah resort di Bandungan, Ambarawa. Kita langsung ketemu dengan owner, desainer, ya, yang luar biasa, yaitu Olive. Yuk, mari. Hai Olive, luar biasa. Lama gak ketemu ya. Ya, saya ajak Sobat Family itu. Hai. Sobat Family, ini Olive luar biasa. Dulu Susan ini dibangun oleh papanya ya, Pak Freddy. Betul. Waktu Pak Freddy ini pelanggan saya, Olive masih lari-lari setia. Gak kerasa. Sekarang udah menjadi desainer yang top, make up artis yang top, gitu ya Olive. Maka ilmunya jangan disimpan sendiri. Iya. Ya, Sobat Family juga mau ngobrol. Kita ngobrol ya. Oke. Okay. Yuk, yuk, mari silakan kok. Sobat, kita ngobrol di showroom yang luar biasa ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, sobat, kenapa saya siang ini datang ke tempat Olive? Karena saya katakan tadi, memang Olive ini adalah desainer gaun pengantin dan make up yang luar biasa. Tapi di samping dari itu, siang ini kita ingin membahas khusus soal pesta outdoor. Boleh. Nah, kenapa begitu? Karena ini yang sangat langka, Susan Group ini memiliki juga fasilitas itu, betul ya? Betul. Susan Spa luar biasa. Kapan-kapan kita ke sana ya, Olive ya. Kali ini belum sempat ya, tapi kita dengar ceritanya dulu. Nah, Olive ini. Sekarang itu kan banyak sekali pengantin yang kepengen outdoor. Iya. Ya toh? Bosen ya. Nah, indoor terus ya. Ya gitu ya, banyak toh order. Nah, sekarang kalau menurut pengalaman Olive nih berapa tahun ini, sebetulnya apa sih kekasan waktu calon pengantin mau memilih gaun dan lain sebagainya? Apakah ada bedanya atau bagaimana kalau yang mau yang konservatif zaman dulu di gedung dengan yang mau outdoor? Kalau biasanya pengantin yang udah milih di outdoor itu pengantin-pengantin yang memang milih simple. Khususnya kayak yang mau private party, yang terlalu banyak orang. Jadi cuma 100-200 buat teman-teman yang deket aja. Jadi kan, lebih it's me ya. Iya. Lebih. Jadi mereka bisa menikmati, bisa kontak sama tamu, nggak cuma ditonton di panggung aja gitu kok. Makanya mereka kalau udah pilih yang outdoor, wedding outdoor, ya pasti juga bajunya lebih pilih yang simpel juga. Mereka nggak mau yang ribet gitu. Oh gitu ya. Iya. Sudah bukan Cinderella ya. Bukan Cinderella. Kembali upik abu. Udah nggak mau yang princess udah. Nah, ya, ya. Memang begitu ya. Kecenderungannya begitu ya. Sekarang terutama begini. Ini untuk di Indonesia, terutama orang Chinese ya. Kan dulu masih senang yang sangat glamor. Kalau Swarovski-nya belum 3 kilo itu belum mahal. Nah, apakah yang seperti itu masih terbawa atau memang bagaimana? Kadang masih terbawa kok. Mungkin masih ya? Seringkali dari pihak orang tuanya yang gitu. Oh. Iya, okay. Kalau pengantinnya sendiri dia lebih suka yang simpel, tapi seringkali ada perbedaan pendapat sama orang tuanya. Dan itu lalu desainer menjadi wasit di tengah-tengah. Betul. Itu susahnya di situ. Ya, Sobat Family, dari video-video yang lalu sama ya, bahwa sekarang pengantin lebih it's me. Lebih private, tetapi bagaimanapun di timur orang tua tetap harus didengar. Betul ya? Betul. Karena itu untuk mereka juga sesuatu momen. Iya. Betul ya? Olive setuju dengan itu ya. Jadi di satu sisi oke, Anda menikmati diri Anda, tetapi juga jangan dilupakan bahwa begitu. Karena mami-mami juga masih mau dress up ya. Mami-mami juga yang punya gawe juga, bukan cuma mempelainya aja sih. Oke. Nah, kalau dengan seperti itu, kira-kira gaun semacam apa yang banyak diminati saat ini? Biasanya kalau gitu saya ambil tengahnya sih. Mungkin kalau pengantinnya minta yang simple banget itu mungkin modelnya boleh yang simple, tapi paling nggak mungkin sedikit lah dikasih bling atau mutiara lah. Paling nggak misalkan nggak mau bling, mutiara. Jadi tetap ada yang spesial lah. Masih ada sesuatu yang kesannya glamournya lah. Oke, oke. Okay. Jadi nggak terlalu yang polos banget, karena masih di Indonesia sih. Ya. Kalau sekarang musim pesta yang tematik gitu, iya. Apakah outdoor juga
banyak pesan. Tidak terlalu. Kalau yang tematik biasanya dia lebih di indoor, karena kalau outdoor ya kembali lagi jadi ke simple. Jadi dia nggak mau yang aneh-aneh, dia benar-benar lebih ke maunya private, bisa ngobrol, bisa mingle sama tamu. Jadi dia nggak yang tematik. Nah, Sobat Family, yang begitu di lakananya Susan Spa yang di Bandungan pas banget. Oh, makanya sama papa dibuat seperti itu ya. Untuk kepentingan seperti itu ya. Jadi nanti kita kesana ya, ada kayak chapelnya, terus ada gardennya, masih ada teras-teras untuk bisa. Jadi di lakana itu outdoor, tapi kalau misalkan sampai terjadi hujan itu tetap nggak kehujanan. Jadi tidak usah lari terbirit-birit. Ya, betul. Sekarang kalau untuk make up-nya, apakah ada perbedaan antara indoor dan outdoor? Menurut saya ada. Ada. Apa yang? Kalau untuk make up yang indoor itu kan nanti kan di panggung. Jadi jarak pandang panggung, lighting segala macam itu pasti menyesuaikan. Jadi make up harus menyesuaikan kondisi itu. Tapi untuk yang outdoor lebih ke flawless. Karena jarak pandang orang sangat dekat. Gak perlu dari jarak jauh yang kena lighting segala kan enggak. Jadi lebih ke natural, lebih ke flawless gitu. Wah, tapi itu lebih susah ya. Kan orang lihat detail langsung. Jadi kerapiannya semua harus benar-benar. Jadi gak boleh seperti pakai topeng gitu ya. Betul-betul kecantikannya keluar dengan lembut. Betul. Maka Sobat Family, ini tips yang luar biasa. Kalau Anda pesta outdoor, yang lembut itu justru harus mencari makeup artist yang berpengalaman. Ya? Karena membuat yang topeng itu lebih gampang, betul ya? Tetapi kan orang bilang, aku mau yang simple aja, pokoknya nggak yang menor, tapi justru yang gitu itu susah. Harus yang ke olive gitu ya. Ya, harus yang berpengalaman, karena kalau yang baru-baru susah sekali dengan seperti itu ya, saya tahu. Seperti waktu YouTube saya yang jazz ya. Yang paling susah itu bukan jahit jazznya, tapi membuat jazz yang sesuai dengan karakter pemakai itu. Betul ya, menemukannya susah. Ya, juga begitu kan? Jadi tidak sekedar eksekusinya, tapi banyak hal di balik itu juga luar biasa. Kalau menurut aku juga, aku lebih suka make up yang memang orang bilang mangklingi. Tapi aku lebih suka yang tetap kelihatan jadi dirinya sendiri, bukan jadi orang lain. Mangklingi bukan berarti berubah. Ya. Tetapi punya aura yang apa itu? Dan itu sulit. Setuju. Kalau karena sulit maka harus yang expert. Sekarang kalau untuk gaunnya, Lin. Ini di sini banyak gaun. Bisa kasih contoh enggak kira-kira yang untuk outdoor yang kayak apa? Kira-kira mungkin yang ini kan di antara banyak yang simpel kayak gini kok. Oh, ini ya. Oke. Modelnya kan simpel kan? Enggak yang terlalu. Tapi aku tetap ada unsur mutiara. Terus nah coba bling juga ada sedikit. Iya, sedikit tapi ya. Tapi bukan yang bling-bling sampai yang tadi Swarovski 3 kilo di sini. Iya. Jadi ini yang dikatakan jalan tengah itu ya. Jadi Sobat Family lihat. Dia sangat simpel tetapi unsur keglamornya tetap ada. Ya, sentuhan pengantinnya tetap ada. Ya, kalau yang begini tata rambut dan itunya kira-kira bagaimana? Kalau begini juga tetap baiknya simpel, enggak yang sambul yang gede gitu, yang kayak alien gitu enggak. Yang benar-benar yang simpel banget, paling di ekor kuda gitu aja. Oke. Oke banget. Sobat Family, ini di video kami yang lama juga ada tentang jas ini, tapi coba kebetulan saya bawa. Ya, saya enggak tahu ini. Nah, jadi kira-kira begini oke. Jadi jasnya tidak harus hitam. Jadi kenapa di yang lalu ada jas-jas semacam ini? Nah, seperti ini ya. Jadi boleh saja beda warna, santai, rileks ya. Karena memang kenapa jas pengantin juga tampil seperti ini? Karena gaunnya seperti ini. Iya. Ya, Sobat Family bisa bayangkan. Kalau yang seperti ini sebelahnya itu wah begitu formal sekali, kelihatan aneh. Ya, begitu ya kira-kira. Sebaiknya kalau ini terlalu glamor, justru yang cowok glamor sekali, tidak seimbang juga, kira-kira begitu. Oke, lalu tipsnya nih untuk menentukan ya mana yang paling cocok buat seorang pengantin wanita, calon pengantin wanita ketika dia mau di outdoor. Kira-kira pertimbangan pertama kali apa? Postur tubuh. Jadi jujur dengan postur tubuhnya sendiri ya. Jujur dengan postur tubuhnya. Jujurlah Sobat Family. Kita sebagai konsultan juga mesti jujur ngomong apa adanya. Yes. Jadi nggak bisa ngomong
yang penting laku aja, nggak cocok bilang aja oke kok ini, nggak bisa gitu. Kita ya, harus seperti... Jadi yang kedua, expert tidak hanya ahli, tetapi harus jujur. Karena deal selanjutnya adalah bagaimana terbaik untuk customer, iya, betul ya? Betul. Oke, lalu karena jujur itu maksudnya gimana? Misalkan, nggak semua orang bisa cocok pakai gaun kayak gini kok. Yes. Jadi kalau misalkan yang agak... tidak perlu melihat saya, biasa saja. Oke. Jadi kalau misalkan ya, ada yang agak sedikit badannya berisi atau ya, mungkin kurang... Ini lebih halus berisi ya, oke. Okay. Kurang tinggi gitu, ya, nggak usah gantian lihat saya kok. Yeah. Kalau mungkin kurang tinggi itu mungkin nggak bisa pakai gaun yang kayak gini. Memang solusinya tetap aku kasih yang bolgon. Ah, oke. Okay. Tapi yang enteng. Yes. Gitu. Jadi tadi masalah semi glamour itu bukan berarti anti bolgon. Betul ya? Yeah. Bolgon pun bisa dibuat ringan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang enteng, yang mungkin dibawa kemana-mana juga gampang. Yes. Kayak gitu sih. Oke. Okay. Jadi yang tip yang paling penting, yang utama justru jujur terhadap diri sendiri, yes, betul ya? Jujur. Yang kedua? Yang kedua mesti lihat juga kondisi pestanya itu seberapa banyak orangnya yang diundang. Terus menyesuaikan juga sama mamah-mamahnya pakai gaunnya kayak apa. Yes. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah pilih mungkin terlalu simpel, ternyata mamahnya pakainya yang glamour. Jadi pengantinnya juga... pindah ke kanan kiri. Oke, oke. Itu penting juga sih. Yes, baik Sobat Friendly, informasi yang luar biasa, maka silakan subscribe, like atau komen kalau Anda mau video-video selanjutnya yang luar biasa. Oke, Olive, terima kasih. Thank luar you, biasa Mandakom. Olive, alamat sosmed ada di sini. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Boleh. Nah, Sobat Sip. Friendly, sekarang Olive pun menjadi sobat Anda. Silakan bertanya apapun juga. Kalau cuman bertanya gratis. Kalau sampai make up bayar. Oke, okay, terima kasih. Ya, ya, ya. Bye. Hey, saya Olive dari Susan Bridal. Jangan lupa ya, subscribe, komen atau like di YouTube-nya Friendly Groom Center. Thank you.